Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Anak Kunci Syurga muka surat 29 baris 4 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب عن الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي رحمه الله تعالى. yang haram disebabkan hadas besar, yakni janabah. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas besar. Jadi kita sebut dah bahawasanya hadas ini terbahagi kepada tiga. Pertamanya dia panggil hadas kecil. Hadas kecil ni ialah setiap perkara yang menjadikan sebab bagi wudu. Apa-apa sahaja yang menjadi sebab kepada kita ni kena berwuduk semula, maka tu dia panggil hadas kecil. Yang kedua dia panggil hadas pertengahan. Hadas pertengahan ni dua sahaja, iaitu berjunub dan juga beranak. Perempuan yang beranak, selepas daripada beranak tidak keluar nifas, maka dia wajib mandi. Tu beranak tu sendiri adalah hadas yang pertengahan. Yang ketiganya ialah hadas besar. Hadas besar inilah yang dua sahaja, iaitu haid dan nifas. Jadi setiap nama hadas itu berlaku, kecil, besar dan sederhana, berdasarkan larangan pun kecil, besar dan sederhana. Contohnya kalau hadas yang kecil, maka dia hanya ada lima pantang larang sahaja. Hadas kecil hanya ada lima pantang larang sahaja. Hadas pertengahan ada 8 pantang larang. Hadas besar ada 10 pantang larang. Lebih kurang 10 pantang larang. Bahkan lebih daripada 10 ada. Ada yang sampai bilang kata 13 perkara yang diharamkan atas dia. Kitab kita ni sikit ya. Dia cerita sikit ya. Dia tak cerita habis. Jadi dia kata haram dengan sebab hadas besar itu segala yang haram dengan sebab hadas kecil. Dia senang ya, ayat dia. haram dengan sebab hadas kecil itu lima dah. Jadi dia ringkas begitu ya. Setiap apa antara benda yang haram ke atas orang yang berhadas besar ialah benda yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil. Mudah. Apa benda yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil? Ada lima benda. Pertamanya ialah sembahyang. Yang keduanya ialah tawaf. Yang ketiganya ialah khutbah Jumaat. Yang keempatnya menyentuh mushaf Al-Quran, sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi sujud syukur pun tidak boleh dibuat kalau ada hadas besar. Sujud tilawah pun tidak boleh dibuat kalau ada hadas yang besar. Pendefinisi
tak sujud tilawah dengan sujud syukur tu, itu bab lain lah. Tu akan datang dalam bab semayak. Jadi makna orang yang berjunub ni tak boleh untuk dia sujud tilawah, tak boleh dia sujud syukur. Tapi tanpa menafikan kalau orang yang hendak sembahyang fardu dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada tanah, debu tanah yang suci untuk dia angkat hadas, maka boleh dia sembahyang tanpa dia berwuduk dengan air, tanpa dia tayamum dengan tanah. Itu dia panggil sembahyang hormat waktu. Bila sembahyang hormat waktu, nanti bila dah ada semula air, maka wajib dia ganti sembahyang. Wajib dia ulang semula sembahyang tersebut. Itu kalau secara umum lah. Kalau secara khususnya tu dalam bab tayamum lah akan datang. Kemudian kalau lah, kemudian yang keduanya tawaf. Bila kata tawaf, maka semua jenis tawaf lah. Tawaf sunnah, tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf widak, itu semua tidak boleh dilaksanakan kecuali selepas daripada mandi junub. Begitu juga kalau nak buat tawaf sunat. Tawaf sunat ni bukan sebahagian daripada amalan yang wajib haji dan umrah. Dia saja-saja nak tawaf, dia panggil tawaf sunat. Maka orang yang tak ada wuduk pun tak boleh tawaf. Orang yang ada hadas besar pun tak boleh tawaf. Kalau tawaf tidak sah, lagi pula haram. Dia seperti sembahyang. Kalau sembahyang dalam keadaan masih ada hadas besar, maka hukum dia haram. Yang keduanya ialah khutbah Jumaat. Bila sebut khutbah Jumaat, bukan daripada awal sampai habis. Yang ketiganya khutbah Jumaat. Yang ketiga khutbah Jumaat. Bila sebut khutbah Jumaat, bukannya khutbah Jumaat daripada awal sampai habis. Bahkan khutbah Jumaat yang kata tidak boleh kita berhadap besar tu hanya rukun-rukun sembahyang Jumaat. Rukun-rukun khutbah Jumaat sahaja. Jadi contohnya dia dah baca rukun habis dah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ittaqullah usikum wa iyyaya bitaqwallah. Perak dia ketuk. Ataupun dia berhadap besar. Jadi dia kena turun ambil air sembahyang ataupun mandi dengan qadar yang tidak boleh lebih daripada 2 rakaat paling kurang. 2 rakaat yang sekurang-kurang sembahyang. Mana 2 rakaat yang tidak buat benda-benda sunat. Kalau tak putus mualak, maka kena ulang semula khutbah. Gitu lah. Jadi maknanya kalau contoh dia dah habis rukun, dia dah habis baca rukun, kemudian dia ketuk, boleh tak dia teruskan khutbah yang pertama tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi cari nak khutbah kedua, dia nak baca rukun lagi. Bila nak baca rukun lagi, nanti dia kena turun mimbar tu, kena ambil air sembahyang, ataupun kalau dia junub, dia kena mandi untuk dia naik khutbah kedua, baca rukun khutbah kedua. Sebab yang dikira khutbah Jumaat yang tak boleh ni, yang tak boleh dengan makna mesti kena ada wuduk, ialah pada rukun sahaja. Mana selepas daripada rukun kedua tu, rukun khutbah kedua tu, dia ketuk, perak ketuk. Tak apa, teruskan khutbah. Sebab dia dah habis dah rukun. Tapi bila nak sembahyang nanti, kena ambil pula cepat-cepat. Tu. Tidak boleh ada putus mualat antara khutbah Jumaat dengan sembahyang Jumaat. Sebab tu ada setengah masjid. Ada setengah-setengah masjid. Bila di mimbar kat depan ni, dia ada satu bilik bawah tu khusus ada tempat air sembahyang. Ada paip khusus untuk tu imam ambil air sembahyang di situ. Di masjid tak tahulah masjid mana. Tapi kalau kat Pulau Pinang ada, masjid kampung itu. Dia turun khutbah tu, jadi kalau dia turun khutbah tu, dia ada bilik seorang lagi. Bilik satu lagi tu ada paip. Jadi tu imam tu kalau andai kata terbatal ke apa ke, dia ambil situ, dia tak payahlah pergi sampai ke Koloh tu. Jauh Koloh. Habis putus mualat habis. Tak ada sampai Koloh habis. Habis putus mualat khutbah. Tu sebahagian masjidnya begitu. Yang keempatnya ialah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ni, walaupun kita sentuh mushaf dengan ada kain yang tebal sekalipun, kita ambil tuala tebal, kita pun letak atas mushaf, sedangkan kita berjunub ataupun kita ni berhadas kecil, maka hukum dia adalah haram.
Yang mana tebal tu, kain tebal tu kita lapik atas tangan kita, letak atas mushaf ni, orang masih lagi panggil menyentuh mushaf, maka itu haram. Tapi kalau tebalnya kain tu sehingga orang kata dia tidak sentuh mushaf, dia sentuh kain, nah tu tak apa. Contohnya tebal dia itu lebih kurang 1 kilometer, tak boleh, 1 meter tebal dia. 1 meter tebal dia, panjang lebih kurang ni tebal dia tu. Ini mushaf sini tebal kain macam ni. Kita punya tangan sini, orang pun panggil tak panggil sentuh contohnya. Bila orang panggil, orang tidak panggil sentuh, maka dia tidak haram sentuh ketika tu. Tidak haram sentuh dalam keadaan sebegitu. Sebab tidak dipanggil lagi sebagai sentuh mushaf. Kerana dia panggil sudah menyentuh tuala ataupun kain, bukan lagi menyentuh sebagai menyentuh mushaf. Begitu juga dia haram menyentuh sesuatu yang ditulis Quran. Dalam kertas ke, dalam kitab ke, dalam mana-mana, di papan ke, di kayu ke, ada tulisan Al-Quran, maka dia haram sentuh. Dia haram sentuh. Ni sentuh, belum tanggung lagi, ni sentuh baru. Begitu juga kalau kitab-kitab tafsir, dia buka kitab tafsir, dia pergi sentuh ayat Quran, juga hukum dia adalah haram. Kemudian bila sentuh mushaf tu haram, maka begitu juga menyentuh kulit mushaf. Kulit mushaf yang bersambung dengan mushaf juga tidak boleh orang yang berjunub sentuh. Tidak boleh orang yang tidak ada air semayang sentuh. Kalau dia tercabut, kalau dia punya kulit mushaf tu tercabut, orang masih lagi panggil itu kulit mushaf, maka hukum dia haram sentuh. Tapi kalau dah tercabut daripada mushaf, tidak lagi orang panggil tu kulit mushaf, maka boleh sentuh. Boleh sentuh. Kemudian seterusnya ialah yang kelimanya, menanggung mushaf. Jadi bila sentuh mushaf pun tak boleh, apatah lagi menanggung mushaf. Menanggung mushaf dengan menyentuh mushaf, menanggung mushaf lebih berat, lebih teruk daripada menyentuh. Sentuh tak mesti tanggung, tanggung mesti sentuh. Bila orang sentuh Quran, belum tentu dia tanggung. Tapi kalau orang tanggung Quran, mesti dia sentuh. Tapi tak mesti juga. Kalau dia tanggung Quran tu dalam beg, tak sentuhlah Quran tu. Cuma dia panggil menanggung Al-Quran. Kalau dia ada dalam beg dia tu Quran saja, dia pun tanggung Quran yang diangkat beg tu, hukum dia haram. Ketika mana dia berhadapsah dan ketika mana dia tidak ada air semayang. Jadi kalau contoh dia tu terpaksa menyentuh Quran, terpaksa mengangkat Quran, kerana kalau tak angkat Quran tu bakat tenggelam dalam banjir, maka ketika tu walaupun dia berhadap besar, boleh diangkat Quran. Kerana ada kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan benda yang haram. Jadi sekarang ni kita nak menyelamatkan kesucian Al-Quran dalam keadaan dia tenggelam dalam banjir, kemudian kita pula sedang berhadas besar ataupun berhadas kecil, ketika tu boleh kita angkat Quran kerana takut dia tu akan tenggelam sekali dalam banjir. Begitu juga kalau terbakar. Kita dalam keadaan berhadas, tiba-tiba rumah terbakar, wal'iyadu billah, kita nampak Quran. Bagaimana kita nak menyelamatkan Quran tu? Kita boleh selamatkan Quran walaupun dalam keadaan berjunub, walaupun dalam keadaan tidak ada air semayang. Ataupun takut berlaku najis ke atas Quran. Kalau kita tak angkat tu, takut ada najis yang mari titih dalam Quran, yang mari jatuh dalam Quran, maka kita pun angkat supaya Al-Quran tu tak kena najis. Jadi itu benda-benda yang boleh menyebabkan orang tersebut memegang dan menyentuh, menanggung Quran. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana ia hadas besar tu lebih kuat daripada hadas kecil. Jadi apa yang menjadi sebab haram kepada hadas kecil, begitu juga menjadi sebab kepada haram dengan sebab berhadas besar. Seterusnya, dan berhenti dalam masjid. Berhenti di dalam masjid. Berhenti ni macam mana? Macam kita sekarang lah duduk. Qadar tumakninah. Dia panggil berhenti dalam masjid. Satu lagi dia panggil taradud, gi balik. Gi balik ni ada dua. Pertama, gi balik itu dengan mana masuk pintu A, keluar pintu B. Masuk pintu A, keluar pintu B. Masuk pintu tu, keluar pintu tu.
Ha. Hak tu tidak haram. Ha. Tapi kalau masuk pintu A, keluar pintu A, itu hukum dia haram. Dia seperti berhenti dalam masjid walaupun dia sedang berjalan. Ha, eh. Dia masuk pintu tu, dia masuk pintu yang sama juga. Dia keluar pintu yang sama juga. Ha, tu seolah-olah dia tu sedang berhenti dalam masjid. Sama hukum orang yang berhenti dalam masjid. Ha, eh. Jadi bila berhenti dalam masjid ni, hukum dia adalah haram. Ha, ni. Eh. Masuk masjid ni ialah tempat yang diwakafkan untuk sembahyang Jumaat. Tempat yang diwakafkan untuk sembahyang lima waktu. Ha, tu dia panggil masjid. Ha, jadi dia ada bab khusus lah pula. Bab wakaf ni, bagaimana wakaf, bagaimana masjid tu menjadi wakaf. Ataupun bagaimana tempat tersebut menjadi masjid. Kalau diniatkan wakaf, walaupun dia bukan nama masjid, dia namanya surau. Ha, eh. Kemudian, tapi kalau dia tu duduk dalam masjid, berhenti dalam masjid, sebab kalau keluar masjid orang bunuh dia, maka dia wajib duduk dalam masjid walaupun dalam keadaan berjunub kerana ada darurah. Ha, eh? Begitu juga kalau dia tidur masjid, dia tidur dalam masjid qiyamul lail 10 malam terakhir Ramadan, dia pun tidur dalam masjid. Lepas tidur tiba-tiba mimpi basah. Ha, eh? Dia terlena sampailah pukul 3 pagi. Orang kunci habis dah pintu. Eh, dia kunci habis dah pintu. Jadi dia nak keluar tak boleh lah. Semua pakai kunci habis dah pintu. Tak ada pintu yang boleh dia keluar. Maka ketika tu tidak ada masalah, dia tidak berdosa. Ha, eh. Sebab apa? Sebab ada keuzuran daripada keluar masjid. Tak dia nak keluar. Semua tutup pintu kunci. Jadi tak dosa lah ketika tu. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Artinya, tiada ku halalkan akan masjid bagi yang haid, bagi orang perempuan haid, dan tiada bagi yang berjunub. Ha, eh? Berjunub pun tak boleh, orang haid pun tak boleh. Tapi orang yang tak ada air sembahyang boleh. Ha, eh? Orang yang tak ada air sembahyang boleh duduk dalam masjid, boleh lalu lalang dalam masjid. Orang berjunub dengan orang yang berhaid nifas saja tidak boleh duduk dalam masjid. Yang berjunub yakni berhadapso, okey. Dan membaca Al-Quran. Ha, membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran juga hukum dia adalah haram bagi orang yang berjunub dan bagi orang yang haid. Membaca tu tak ada mana baca yang haram walaupun satu huruf sekalipun. Yang mana satu huruf tu dia qasak baca Quran. Kata Imam Bajuri rahimahullah dalam hasiah dia, kalau orang tu bukan orang yang berhadas, dia bukan orang haid, dia bukan berjunub, dia orang sihat lah, dia orang biasa, dia orang yang macam kita lah, orang biasa, maka kalau dia baca Quran tu otomatik jadi Quran walaupun dia tidak qasak Quran. Ha, eh? Jadi orang yang sihat, orang yang tidak berjunub, orang yang tidak berhaid ni bila baca Quran, terhitung pahala Quran dah tanpa dia qasak baca Quran sekalipun. Ha. Tapi bila dia berhadas besar, maka dia perlu berniat untuk baca Quran tu. Kerana baca Quran ada yang tak berdosa, iaitu baca Quran dengan qasak zikir bagi orang yang berjunub, bagi orang yang haid. Walaupun kata Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah, walaupun dia baca satu Quran sekalipun, tapi setiap kali dia mengungkapkan bacaan Quran tu, dia niat zikir. Ha, itu tidak ada masalah. Ha, eh? Tapi payahlah juga. Ha, eh? Kemudian membaca satu okay, qasak. Jadi orang yang berjunub dengan orang yang haid ni, kalau dia qasak baca Quran, barulah hukum dia haram walaupun satu huruf. Alif lam mim, alif yang dia sebut, alif tu qasak Quran, haram tak? Ha, eh? Sama juga kalau orang ucap bismillah. Ha, dia asalnya bismillah ni dia nak ucap ketika naik kenderaan, tiba-tiba dia ketika naik kenderaan bismillah tu dia qasak baca Quran, hukum dia haram. Ha, eh? Walaupun dia datangkan dengan bo sekalipun, B, lepas B tu senyap, haram. Sebab dia qasak baca Quran. Dia tak baca habis lagi pun, bismillah tak baca pun, dia B saja, B saja qasak Quran tu. Dia nak baca bismillah tapi baca B saja, haram tu.
Sebab apa haram? Sebab dia qasad nak buat benda haram, maka dia masuk mula-mula tu haram tak? Dia qasad nak buat benda haram, iaitu membaca bismillah. Bila kata baca bismillah ni, bismillah sampai ar-rahman, ar-rahim lah. Mula masuk ia pun haram secara budak. Tu kaedah dalam syarak. Seseorang kalau qasad nak buat dosa, tiba-tiba dia mula buat dosa walaupun tak habis dosa dah. Gitu. Macam orang yang batal sembahyang, dia nak qasad nak niat batal sembahyang. Kalau buat perbuatan 3 kali ni dia batal sembahyang, dia pun buat. Mula buat tu batal dah walaupun belum sampai 3 kali. Sebab apa? Dia qasad untuk membatalkan sembahyang, maka dia mula-mula buat benda yang batalkan sembahyang, batal dah. Kemudian jadi syarat untuk jadi haram baca Quran ni ada beberapa syarat lah. Antaranya tadi kita sebut, mestilah dia berniat qasad Quran sahaja, maka hukum dia haram. Ataupun dia berniat qasad Quran serta zikir pun haram juga, sebab ada qasad Quran. Ataupun dia habis situ. Kemudian dia qasad zikir. Qasad zikir tak haram. Ataupun tak qasad apa-apa, dia baca saja, itu tak haram. Qasad Quran pun tidak, zikir pun tidak, tak niat apa-apa, maka tu tidak haram. Itu bab membaca Al-Quran. Tapi kalau kita baca Quran dengan niat zikir, contohnya baca sebelum tidur 30 sebelum naik kenderaan, ataupun ketika naik kenderaan kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza sampai habis tu Al-Quran, kita qasad zikir, tu tak ada masalah. Kita baca surah As-Sajdah, surah Al-Mulk sebelum tidur dengan niat zikir daripada awal surah sampai habis, tak ada masalah. Tapi ni biasa orang haid lah, orang junub biasa mandi je. Ni bagi orang yang berjunub dan haid sahaja. Orang yang tak ada air sembahyang boleh baca Quran, tidak ada masalah. Cuma pahala dia kurang. Pahala dia kurang daripada orang yang berwuduk baca Quran. Habis. Kemudian kata musannif, tapi kalau orang tu hafal Quran, sama jugalah. Orang hafal Quran, dia baca Quran niat zikir, bagi orang yang haid ataupun orang yang junub. Qasad Quran ataupun tak qasad apa-apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia cadangkan suruh bunyi angin. Gerak mulut tak keluar suara. Dia bagi bunyi angin. Hamas. Itu pun boleh juga. Ataupun tak boleh juga. Dia ni mesti kena. Dia ni kalau baca Quran ni memang fana. Memang akan baca niat Quran. Dia tak boleh baca niat zikir. Contohlah. Maka hak tu dia boleh taklid mazhab Maliki. Mazhab Maliki, orang yang sedang haid tersebut boleh dia baca Quran. Ni orang haid orang haid saja. Tu. Orang junub tak boleh. Orang junub dia boleh mandi. Orang haid tak boleh mandi. Orang junub dia lepas habis junub tu dia boleh mandi. Tu tak boleh lah baca Quran. Orang haid ni dia tengah nak, dia sedang keluar darah. Macam mana dia nak mandi? Dia tak boleh mandi. Maka ketika itu mazhab Maliki mengharuskan, kecuali bila haid dia berhenti. Tu haram baca Quran. Haram baca Quran, qasad Quran. Bukan haram baca Quran, qasad zikir ni. Kemudian habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana hadis At-Tirmizi dan lainnya, lain daripada hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi dia kata, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Artinya jangan membaca orang yang berjunub dan jangan orang yang haid, orang yang berhaid lah, akan sesuatu daripada Quran. Sesuatu inilah, walaupun satu huruf sekalipun. Jadi habis dah kitab kita ni, bab ni, tapi dia tak habis sebut benda-benda yang menjadi sebab mandi wajib. Tadi kita sebut dah 5 benda. Pertamanya dulu sembahyang, dan seumpamanya. Yang kedua tawaf. Yang ketiga khutbah Jumaat, dengan makna rukun-rukun khutbah Jumaat. Yang keempat menyentuh Quran. Yang kelima menanggung Quran. Yang keenamnya membaca Al-Quran. Itu dah hurai dah. Yang ketujuhnya ialah berhenti dalam masjid, itu pun dah hurai dah. Yang kelapan ialah pergi balik
pergi balik dalam masjid dalam pintu yang sama. Itu pun sama, hukum dia haram. Masuk pintu A, keluar pintu A, hukum dia haram. Ada beberapa lagi dia tak sebut, antaranya ialah bersetubuh. Itu pun tak boleh ketika dia berhadapso. Tapi hak tu untuk haid lah, bukan untuk orang junub. Orang junub habis dah. Orang junub habis dah. Kalau bagi orang haid, ada beberapa tambahan lagi. Antaranya ialah bersetubuh. Antaranya ialah menyentuh antara pusat dengan lutut oleh suami. Itu hukum dia haram. Orang yang berhaid nifah haram berpuasa. Orang junub tak haram puasa. Dia mimpi basah ataupun bersetubuh sebelum daripada subuh, dia pun tak mandi wajib. Sampailah masuk subuh, tak ada masalah. Sehari nak sembahyang subuh baru dia mandi. Cuma sunat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sunat orang tersebut mandi sebelum subuh supaya dia masuk puasa dalam keadaan bersih suci. Tu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, segala fardu mandi. Bila kata mandi, mesti ada fardunya, mesti ada rukun-rukunnya. Fardu dengan rukun samalah. Fardu dengan rukun ni sama. Fardu mandi itu dua perkara. Dua sahaja. Tak lebih tak kurang. Dua sahaja. Pertamanya ialah niat. Sebab apa? Kerana hadis innamal a'malu binniyati. Artinya hanyasanya sah segala pekerjaan ibadat itu dengan niatnya, niat seorang. Seperti berniat ia seorang pada permulaan membasuh badannya, badan seorang, sengaja aku mengerjakan mandi yang wajib. Tamanya dia kata berniat. Yang kedua, pada permulaan membasuh. Dia panggil iqtiran, dia panggil muqaranah lah, menyertai niat pada basuhan anggota. Yang ketiganya, dia seolah-olah nak mengatakan lafaz niat lah. Lafaz niat sunat. Yang dikira oleh syaraknya dalam hati. Niat mandi wajib ni ada macam-macam. Antaranya dalam kitab kita ni lah, sahaja aku mandi wajib. Sahaja aku mandi fardu. Boleh lakukan. Sahaja aku mandi fardu, sahaja aku mandi wajib, sahaja aku menunaikan mandi. Menunaikan mandi, sahaja aku menunaikan taharah yang wajib, sahaja aku mandi kerana sembahyang fardu yang wajib. Boleh lakukan. Jangan niat satu sahaja. Sahaja aku mandi. Tu tak boleh. Sahaja aku mandi, tak ada beza ibadat dengan adat. Niat ni nak bezakan antara adat dan ibadat. Jadi kalau dia niat sahaja aku mandi, habis itu. Jadi apa beza dengan mandi ketika mana dia nak bersejuk badan tu? Jadi tak ada beza lah. Bila tak ada beza, maka tidak sah mandi wajib dengan niat tersebut. Kemudian bila diniat, niat tersebut berlaku bila? Berlaku ketika mana air jatuh di anggota dia. Jatuh di anggota ni kat mana? Ketika mana dia niat. Jadi contoh kalau dia dah mandi seminit, habis dah lecun. Seminit dia mandi, tak niat langsung, tak sah lagi dia punya sembahyang, dia punya mandi wajib tu. Tak sah lagi. Lepas tu bila sahnya? Bila dia mula niat. Jadi bila dia mula niat, anggota yang pertama kena air selepas niat itu dah terangkat hadas di anggota tu. Jadi contoh kalau dia tu mandi, bawah tak kena lagi. Jadi dia pun siramlah kat bawah tu, dia pun niat mandi. Hak bawah tu lepas. Hak bawah tu terangkat hadas, hak atas ni tak terangkat hadas walaupun dah lencun dah. Sebab dia tidak niat ketika mana siram air di atas badan. Dia siram air di bawah badan saja dia niat, maka sekejap lagi dia kena patah balik, kena siram ke atas. Itu dia panggil muqaranah niat, menyertai niat. Dia tidak boleh kalau kita ni niat ketika mana air sampai di bawah, lepas tu kita tak ulang semula basuhan air tu di atas tadi. Tak boleh. Sebab kita mula niat di bawah, bukan di atas. Tapi kalau kita niat mula di atas dah, jadi semua air yang turun di badan kita tu ketika tu terangkat hadas. Kalau rata. Jadi syarat dia mesti rata air ke seluruh badan. Rata air ke seluruh
badan. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama niat. Yang kedua mesti menyertai niat pada basuhan yang pertama. Yang ketiganya ialah mestilah dia meratai seluruh airnya itu di badan dia. Hatta orang yang tak sunat lagi ada kuluk tu sekalipun, maka dia wajib basuh dalam tu. Kalau dia tak sunat lagi lah. Begitu juga kalau dia tu ada rambut tebal, ada janggut tebal, ada jambang tebal. Tebal dia tu sampai ke selangor. Tebal dia tu. Panjang dan tebal sampai ke selangor janggut dia. Maka wajib basuh sampai selangor. Sebab apa? Sebab mandi ni jarang berlaku. Wuduk ni biasa, wuduk ni sentiasa berlaku. Jadi wuduk ni ada keringanan sikit. Wuduk ni tidak perlu basuh dalam dan luar janggut yang sampai selangor tu. Dia hanya sapu zohir atas anggota janggut yang sampai selangor saja. Dia tidak perlu basuh sampai dalam. Tapi kena basuh sampai selangor jugalah. Tapi taklah sebasuh mandi. Mandi ni memang kena basuh sungguh. Zohir batin, bulu tu yang tebal ke yang nipis kena berlaku. Tidak boleh satu pun tertinggal. Kemudian dia kata kena meratai air walaupun tebal sekalipun. Kemudian kita nak tahu macam mana dia tu rata air ataupun tidak, memadai dengan zon. Tak perlu yakin dalam bab ni. Zon kata, oh aku dah rata habis ni, sekali simbah je lepas tu nak keluar dah, boleh tak? Boleh kalau zon kata dah rata, susah. Tak perlu yakin. Dalam bab fiqh ni banyaknya zon. Banyaknya zon, antaranya dalam bab mandi. Jadi kita zon saja, oh dah rata ni, selesai. Selesai, dah rata dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keduanya ialah meratakan segala bulunya, bulu seorang, dan segala kulitnya, kulit seorang. Kulit, bulu, zahir, batin, semua kena rata. Hatta dubur ke, kubul ke. Kalau orang tu ada six pack. Six pack tu berlapis, tak gemuk lah. Bukan six pack depan tu. Six pack belah tepi. Hak jenis berlapis. Jadi dia kena angkat satu-satu supaya masuk sampai air tepat tu. Adapun kalau mulut, tak payah. Mulut dalam, hidung dalam, tak payah. Hak tu tak wajib. Hak tu sunat saja. Sunat berkumur, sunat istinsyak, masukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib. Itu sunat. Dia macam wudhu lah. Adapun selain daripada itu, semua wajib berlaku. Antara tempat yang disuruh jaganya ialah di tepi mata kiri dan kanan. Di tepi mata yang bertentangan dengan hidung, di tepi mata yang bertentangan dengan pipi. Itu kebanyakannya dan kebiasaannya ada tahi, maka perlu dikeluarkan. Begitu juga kalau di kuku kaki hak tak potong lagi, ada daki-daki dan sebagainya, perlu dihilangkan. Itu atas pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dengan basuh. Meratakan tu dengan basuh, bukan sapu. Beza sapu dengan basuh. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, beza tu. Sapu khuf, sapu moza. Moza tu khuf lah. Jadi sapu dengan basuh lain. Bezanya ialah sapu ni tak menitik air, basuh ni menitik air. Jadi kita nak buat eksperimen, kita ambil spray. Kita pun spray muka, kerah, 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 kerah. Berapa kali semburan yang sampai menitik air ataupun sampai mengalir air, berapa? Hak tu lah basuh. Basuh ni tak tunggu air pahit. Perah muka. Tak itu. Jadi kalau kita spray banyak kali, kita kira. Contohlah kita kata sampai 10 kali spray baru mengalir air. Ketika tu kita sapu muka, dia panggil basuh muka. Walaupun bukan guna air pahit sekalipun. Tapi kalau kita spray 5 kali, 6 kali, tak mengalir pun. Kita pun sapu muka. Tu dia panggil sapu, dia tak panggil basuh. Bila dia tak panggil basuh, kita pun ingat basuh muka situ tak sah. Tak sah basuh muka. Ini biasa bila ni? Kat Haji Umrah. Haji Umrah tu orang bawa spray masing-masing.
Sebab kalau batal tu nak ambil wuduk tu jauh. Marathon dulu. Nak boleh sampai ke tandas tu. Jadi orang bawa masuk spray masing-masing, letak dalam beg tu. Jadi dia pun batal, dia pun ambil situ lah. Dia pun spray prak-prak-prak. Dia spray muka, contoh dia spray muka. Spray muka 3-4 kali je. Tu dia rasa basah sikit, dia pun sapu. Hak tu sapu muka. Itu tak panggil basuh muka. Bila dia sapu muka, tidak sah dia sapu, tidak sah dia basuh tangan. Tidak sah sapu kepala, tak sah basuh kaki. Bila tak sah belakang, tak sah wuduk. Dia sembahyang pun tak sah juga. Kalau pernah buat gitu, wajib qada. Habis tu ya. Kalau 20 tahun sekalipun, bukan 20 tahun, 400 tahun sekalipun, 400 tahun kena qada. Sebab jahil yang tak diuzurkan. Orang mari kuliah, tak mari kuliah. Itu pun dengar. Yang duduk rumah ke. Maghrib bagus. Assalamualaikum. Lepas beri, selesai. Selamat. Balik rumah. Sekarang isyak main balik. Benda fardu ain tak tahu. Yang tahu semayang, mayang. Pas mayang, mayang. Pas mayang, mayang. Talbisul iblis. Tipu daya iblis. Tipu daya iblis, dia ni tak suka belajar. Dia suka ibadat. Itu tipu daya iblis yang pertama. Tu baru pertama tu, bukan terakhir. Hak terakhir kapi. Hak terakhir kapi tu. Bila tu nak mati? Dia buat mari, dia menjelma diri dia orang yang paling dia suka. Kalau makpok, makpok lah. Dia bagi air. Waktu kita dahaga tu. Dia bagi air. Kalau minum air tu, kapi tu. Kalau tak minum air tu, Islam tu. Itu jahanam yang terakhir lah. Ni jahanam awal-awal ni, dia seronok buat ibadat. Bila mengaji malah. Tu bahaya. Bila mengaji dia rasa lembek. Tapi kalau buat ibadat, tarawih tu 400 rakaat boleh. Tu bahaya tu. Bukan hak seronok tu bahaya. Tu tanda-tanda bahayanya aku bila aku ni seronok ibadat, bab mengaji lembek. Tu bahaya. Itu tipu daya iblis yang pertama. Tipu daya iblis yang pertama, bila dia tak suka belajar dan dia suka ibadat, hak pertama-tama sekali dia akan jadi menyakit waswas dalam berwudu. Waswas dalam berwudu, waswas dalam mandi, habis waswas belakang. Tak sah belakang aku rasa. Asal wudu kecil, asal kecil wudu. Asal kecil wudu. Asal mandi tubik mani, asal tubik mani mandi. Duk basuh tubik mani, tak tubik pun dia duk basuh. Dia mari ya. Dia mari menyakit tu. Mari menyakit tu habis. Jadi ibadat pun rasa tak seronok. Asalnya seronok jadi tak seronok. Hak pertama sekali, dia rasa seronok ibadat, malah mengaji. Lama-lama, ibadat pun malah, mengaji lagi malah. Hak tu KO tu, biar tak payah hidup, meninggal tak apa. Daripada hidup dosa sahaja. Kemudian, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah beza antara basuh dengan sapu. Tu kena jaga. Jangan, kalau yang sapu kepala pula, kita pergi basuh, makruh. Sapu khuf, kita kena sapu khuf, dia pergi basuh khuf, makruh. Tempat yang mesti sapu, dia pergi basuh, hukum dia makruh. Tempat yang dia suruh basuh, dia pergi sapu, tidak sah. Kemudian, kerana hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diangkatkan, diangkat ni marfu, hadis marfu, hadis yang sanad dia sampai kepada Nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadha wa kadha minan nar. Artinya, barang siapa meninggalkan ia barang siapa akan tempat seurat rambut daripada janabah, junub tu lah, tiada membasuh ia barang siapa akan dia akan tempat seurat rambut tu, niscaya diperbuat dengan dia, diperbuat dengan orang tu bagian-bagian daripada api neraka. Apa dia? Tak sah mandi, tak sah ibadat. Tak sah ibadat, tak buat ibadat. Tak buat ibadat, tak ada qada, masuk neraka. Jawab. Seurat benang, seurat rambut saja tak kena mandi junub, tak sah mandi. Tak sah mandi ni bukan macam ni. Tadi tak kena kaki lah. Lepas tu kena mandi balik ke? Tak payah mandi balik. Basuh kat kaki je lah. Bukan suruh mandi balik. Tak sah mandi tu sebab dia tak rata air. Jadi sekarang ni kaki je tak kena. Jadi dia pun pergi tandas, dia pun basuh kaki. Lesa.
Tu cara dia. Jadi contoh kalau dia nak basuh separuh-separuh. Dia berjunuk malam sebelum tidur. Dia pun basuh separuh. Kaki dia basuh. Niat mengangkat hadas. Hadas besar. Lepas tu dia tidur. Tak habis lagi lah. Bangun esok subuh dia nak sambung mandi. Perlu niat mandi lain ke tak? Perlu niat mandi semula ke tak? Tak payah niat. Terus sambung. Kerana mualat dalam bab mandi tu sunat sahaja. Bukannya wajib macam wudu. Wudu pun tak wajib ke? Sunat. Sunat sahaja dia mualat untuk mandi. Jadi kalau dia tidur tu, lepas tidur tu bangun dia mandi. Sambung hak tadi malam. Tak apa. Walaupun tak niat sekali pun. Sebab tadi malam niat dah. Cuma tadi malam tu basuh separuh. Hak subuh ni nak basuh habis. Kemudian bab najis. Masuk najis pula. Najis ni untuk apa mengaji najis ni? Sebab banyak orang tak tahu najis ni macam mana nak basuh. Orang banyak tak tahu najis ni banyak basuh. Terutama orang yang ada baby kecil. Orang yang ada cucu ke anak kecil ke, bila anak kecil tu muak dekat badan dia, dekat dia punya baju tu, dia relax je. Dia relax je. Lak, pergi semayang. Bayi tu muntah lah, luak. Daripada perut, bukan daripada mulut. Daripada mulut tak apa. Daripada perut tu, muntah susu. Jadi dia pun tak basuh baju dia, relax je. Dia lak gitu dengan game buruk, dia pun pergi semayang masjid. Tak sah semayang. Muntah tu najis tu. Kena basuh. Nak basuh kapek lagu mana? Nak basuh baju terkena najis lagu mana? Kadang-kadang orang basuh, benda tu najis. Kena kecing. Ataupun berok tahi ke binatang. Jadi dia pun macam mana? Contoh kalau budak muntah lantai-lantai ke, dia buat macam mana? Dia ambil kain buruk, dia lak, tubuh minyak wangi sikit, habis. Hak tu biasa kita tengok. Dia cuci-cuci, dia lak, dia ambil muntah tu semua, lak. Dia ambil lah macam mana? Dengan mop ke apa? Dia mop. Dia mop. Nampak kering tu, dia pun ambil sabun, air sabun tu, dia pun mop lagi sekali tempat tu. Basuh dah. Najis tempat tu. Bukan najis, berserebok najis dia. Selerok lagi najis dia. Asalnya kecil ni jadi besar. Bila kecil dia besar, tempat tu kering. Najis hukmi. Bila najis hukmi, kita lalu dalam keadaan basah, lekat najis kat kaki kita. Lekat najis kat kaki kita, kita pun nak najis kat kaki tu. Pergi semayang, tak Jadi jangan barang tengok, najis. Aku tahu dah najis. Najis pun kalau tak khafafak tau sitok. Tu kafar. Tu kapar apa cuba tanya budak hak yang kapar, yang lulus cemerlang tu, dia tahu tak nak basuh? Tahu sungguh tu. Nak basuh kat kapek kena najis lagu mana? Nak basuh dekat lantai yang kena najis lagu mana? Nak basuh kat baju boleh tak campur dengan baju lain? Dia tahu tak? Tanya budak tu. Hak pafor sangat tu. Kalau memada dengan perdu'ain ni, budak kecil. Dia memadai budak kecil je. Hak kapa. Bila sebut kapa, bila sebut perdu'ain, hak tu budak zaman sekolah dulu. Kita tak payah lah. Gitu. Kalau gitu, Nabi SAW tak payah kata lah. Bahawasanya ilmu tu fardu'ain atas setiap orang Islam, laki perempuan. Tak payah kata gitu. Setiap orang Islam, laki perempuan, difardukan. Budak-budak mana fardu? Budak-budak tak ada hukum. Fardu tu atas siapa? Atas mukallaf. Mukallaf siapa? Islam, balik, berakal. Siapa Islam, cukup je indra. Tak balik lagi, tak wajib tu. Nak mengaji najis-najis, tak wajib lagi kawan tu. Tak ada apa kawan tu. Dia tak semayang pun tak apa. Dia tak puasa pun tak apa. Kita ni lah yang nak semayang, nak puasa, nak tawaf ni, kena tahu bab najis. Kena belajar sikit, lebih sikit, supaya bila ada najis tu, kita tahu macam mana nak selesai. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tak dimaafkan. Sekarang disebabkan satu semut ya, ada dalam poket, tak sah mayang itu. Yang ada semut tu mati, bangkai. Walaupun bangkai yang dimaafkan, masuk dalam poket, tak sah mayang kita bawa bangkai. Jadi bab najis, bab bersuci, bab taharah, muqaddimah bagi sembahyang ni, tidak boleh kita perlekehkan. Dia benda yang cukup besar. Apatah lagi kalau semayang tu sendiri, kita tak belajar cara semayang berjemaah dengan betul,
muafiq masbuk, dan apa-apa rukun yang berkaitan dengan sembahyang berjemaah, kita sembahyang tiap-tiap hari tak ikut turutan syarak yang wajib itu, menyebabkan kita batal sembahyang, kita seolah-olah tak sembahyang. Nanti ke akhirat, aku semayang dah dengan mata telipok tu. Kenapa tak cantik sini tak semayang? Bukan tak semayang, tak sah semayang. Dia kalau tak dapat pahala lagi, tak apa. Kalau sah tapi tak ada pahala, tak apa lagi. Ni tak ada pahala, tak ada semayang. Tu lagi tau. Bila tak ada pahala, tak mestinya tak ada semayang. Tapi bila tak ada semayang, confirm tak ada pahala. Dia seolah-olah tak semayang. Ada tak orang ni tak semayang tapi dapat pahala semayang? Tak ada. Tu. Mesti dia semayang baru dapat pahala semayang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.